Menikmati durian mungkin sudah biasa. Tak ada salahnya Anda mencoba makanan olahan dari durian ini. Ya, martabak durian ala Gedong Pase. Bagi warga Aceh Utara dan Lhokseumawe, Gedong dikenal dengan duriannya. Karena itulah, martabak durian samudra ini amat diminati warga sekitar. Nasrullah, pemilik usaha martabak durian samudra Pase ini mengaku telah memulai usahanya sejak tahun 1980. Hingga kini, nikmatnya martabak durian racikan Nasrullah tak asing lagi bagi lidah warga Aceh Utara. Cara membuatnya sebenarnya cukup mudah. Isi durian disatukan dengan adonan tepung roti yang telah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, adonan durian dihidangkan di tempat panas. Hanya menunggu 15 menit, martabak durian siap untuk disaji. Sudah lama berarti ya? Berapa satu harga, Bang? Untuk menikmati martabak durian Samudra Pasir Racikan Nasrullah ini, Anda tidak perlu harus merogoh kocek lebih dalam. Anda hanya perlu membayar seharga Rp7.000 per bungkusnya. Bagaimana? Tertarik? Yuk, coba martabak durian Samudra Pasir. Dari Aceh Utara, Kembala Sari melaporkan untuk Aceh Video.